syaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah dengan perkataan yang benar. Dengan begitu, niscaya semua yang kalian lakukan hasilnya akan menjadi baik dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya dia memperoleh kemenangan yang sangat besar. Saudara-saudaraku, mari kita rombak mindset kita yang selama ini barangkali belum qul huwallahu ahad, belum Allahus samad, belum betul-betul la ilaha illallah, menjadi mindset qul huwallahu ahad, mindset Allahus samad, mindset seorang muslim, seorang mukmin, seorang muttaqin, bahkan seorang yang muksin. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Di hari raya Adha ini, berjuta-juta kaum muslimin dari segala penjuru dunia terhimpun di tanah suci Makkah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji, rukun Islam yang kelima. Inilah hari besar kemanusiaan dan keimanan yang ditandai dengan syiar menyembelih hewan kurban untuk mengenang peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beliau menerima wahyu ilahi melalui mimpi yang memerintahkan untuk menyembelih putranya Ismail. Seorang ayah yang sudah berusia lanjut dan sedang merasakan kebahagiaan dengan putra semata wayangnya yang sangat menyenangkan, datanglah perintah Allah untuk menyembelih putra yang disayanginya itu. Sungguh ujian keimanan yang amat sukar dan berat dilaksanakan, bahkan tidak terbayangkan dari segi kemanusiaan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah bersiap hendak menyembelih putranya dengan pisau tergenggam di tangannya, Ismail pun siap menyerahkan lehernya. Tiba-tiba terdengar panggilan Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'adzim. Maka kami berseru kepadanya, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpimu. Sungguh kami akan memberi pahala kepada orang-orang yang beramal soleh. Sungguh perintah Allah kepada Ibrahim itu merupakan satu ujian keimanan yang sangat jelas. Kami ganti Ismail dengan seekor domba yang sangat besar. Ibrahim alaihissalam sadar, ternyata Allah yang Maha Rahman sedang menguji keimanannya. Apakah rasa sayang dan kecintaan kepada putranya menghalanginya untuk mentaati perintah Allah? Tekadnya bulat, tidak ada kebimbangan maupun keraguan. Perintah Allah wajib dijalankan, apapun resiko serta pengorbanan yang mesti diberikan. Nabi Ibrahim lulus menghadapi ujian ilahi. Keikhlasan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dalam melaksanakan perintah Allah, sekalipun dengan mengorbankan jiwa, bahkan putra kesayangannya, dan kesetiaan Ismail untuk mentaati ayahanda dalam rangka melaksanakan syariat Allah, walau harus menyerahkan nyawanya sendiri, terpancar melalui pernyataan spektakuler dan inspiratif berbasis tauhid. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ismail berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jemaah rahimakumullah,
kronologi sejarah Idul Kurban ini merupakan peristiwa agung yang memantul dari keteguhan iman, kerendahan hati, dan tawakal yang penuh kepada Rabbul Alamin dan balasan Allah Subhanahu wa taala atas ketaatan mereka. Sungguh menjadi dambaan setiap orang beriman. Mereka dianugerahi keampunan, mengalahkan hawa nafsunya demi mentaati perintah Allah. Selain itu, mereka mendapat pujian dan keridhaan Allah, mengangkat derajatnya, serta memberi syafaat bagi keturunan yang mewarisi pola hidup tauhid yang beliau dakwahkan. Peristiwa ini mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi hamba Allah yang taat dan patuh melalui pengamalan syariatnya, menjalankan perintah Allah dengan ikhlas dan rela berkorban harta bahkan nyawa. Itulah totalitas kepasrahan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Sekiranya saja umat Islam mengamalkan dan meneladani kepatuhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, niscaya umat Islam akan dianugerahi kemenangan menghadapi musuh-musuhnya. Umat Islam akan ditinggikan derajatnya serta ditampakkan kemuliaan di hadapan lawan-lawannya. Namun apa yang terjadi di kalangan umat Islam saat ini? Umat Islam diremehkan oleh musuh-musuhnya, direndahkan, dipinggirkan, karena banyak umat Islam yang imannya tidak kokoh sehingga kurang yakin terhadap janji-janji Allah. Banyak yang tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari Islam sehingga tidak paham tentang agama yang dipeluknya sendiri. Akibatnya keliru dalam pemahaman juga pengamalannya. Bahkan banyak orang yang mengaku beragama Islam tetapi selalu berpikir negatif terhadap syariat Islam. Jangankan mendakwahkan dan memperjuangkan Islam, mereka sendiri tidak percaya diri terhadap agamanya. Mereka khawatir bila istiqomah dengan keislamannya dianggap fanatik, dianggap ekstrim atau julukan lainnya, sehingga sering memilih berkompromi dengan paham-paham lain yang sangat tidak sesuai dengan ajaran tauhid. Mereka mencoba merevisi ajaran Islam agar sesuai dengan semangat toleransi ala barat yang sesungguhnya merusak akidah Islam. Maka pada gilirannya ajaran Islam yang paripurna dan mulia itu malah dibasmi oleh umat Islam sendiri. Akibatnya di hadapan orang lain, bobot umat Islam semakin ringan, ibarat buih yang mengapung di atas permukaan gelombang, mudah diadu domba oleh pihak-pihak lain. Tidak percaya diri terhadap Islam menyebabkan kaum muslimin mudah ditaklukkan di berbagai sektor kehidupan, baik politik, ekonomi, budaya, hankam, dan sebagainya. Hal ini sesungguhnya telah nyata terjadi di depan kita dengan berbagai kasus yang terjadi di berbagai belahan dunia, di Burma, di Syria, di mana muslim diperlakukan tidak manusiawi, di Suriah, tragedi kemanusiaan di Mesir, dan sebagainya. Itu adalah contoh nyata akibat akidah umat Islam tidak kuat. Kelompok-kelompok yang tidak suka kepada Islam saling membantu untuk melemahkan, bahkan menghancurkan umat Islam. Sadarlah wahai umat Islam, sadarlah wahai saudara-saudaraku. Allahu Akbar.